Marilah kita awali pertemuan ini dengan sebuah senyuman. Semoga yang tersenyum pagi ini dapat terus tersenyum hingga sore hari dalam izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Subagiono SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Singgahan. Yang terhormat Ibu Bapak Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Singgahan. Yang terhormat Ibu Bapak Komite beserta seluruh siswa kelas 9 yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Said dari Tuban yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kalimat terindah yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain ungkapkan rasa syukur Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah nikmat kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda berbagai negara. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang kami hormati, hari berlanjak terlewati, pagi dan malam silih berganti, suka duka dan tangis bahagia menjadi warna pada setiap hari yang dilewati, hingga pada saatnya perpisahan telah menghampiri. Kebersamaan tak selamanya ada. Kebersamaan hanyalah dongeng cerita kehidupan. Perpisahan bukan akhir dari segalanya. Namun, perpisahan merupakan awal dari pencarian jati diri agar terwujudnya mimpi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hesti Purwatisari. Saya E.N. Ashifa Nazawa Alifia, selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang di acara pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Singgahan tahun pelajaran 2020-2021. Hadirin yang berbahagia, di hari yang akan menjadi memori indah ini, OSIS dan keluarga besar SMP Negeri 1 Singgahan mempersembahkan pelepasan siswa-siswi kelas 9 pada hari ini, Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2021 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah akan menjadi agenda ketiga. 4. Sambutan. 5. Persembahan oleh Sanggar Tari SMP Negeri 1 Singgahan. 6. Prosesi. 7. Persambutan mahakarya paduan suara oleh siswa-siswi kelas 9. 8. Ngaji kebangsaan dan mawidoh hasanah oleh Bapak Kiai Haji Agus Said. 9. Doa penutup. Teman-teman kelas 9 yang berbahagia, untuk menjadikan acara pagi ini seindah senyuman siswa-siswi kelas 9, marilah momen bahagia ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mala Prastika Yolanda SPD. Kepadanya disilahkan. Hadirin kami mohon berdiri. Musik.
Indonesia, ku bangsa aku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa Hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Agenda ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh sahabat kita Rohman Ahmad Fahrezi dan sari tilawah oleh Muhammad Ega Maulana Yudhistira. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asmamu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal Masjidil Haram. Laylam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar dan maha melihat.
Wa atayna Musal kitab wa ja'alna huda. Wa ja'alna Dan kami berkahi pada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Zurriyataman hamalna ma'anuhin innahu kana syakura. Wahai keturunan yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Wa qadayna ila bani isra latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna uluwan kabira. Dan kami tetapkan pada Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan kamu pasti menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Fa idza ja keadaan saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Thumma raddadna وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا.
Kemudian kami berikan padamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang keempat, sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Singgahan, yang terhormat Bapak Haji Subagiono SPD-MPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Komite beserta jajaran pengurusnya, para dewan guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Singgahan, dan para siswa dan siswi, anak-anakku sekalian yang saya cintai, wabil khusus Bapak Kiai Agus Said yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin masih dalam perjalanan belum rawuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas liman, taufik, hidayah serta rahmatnya pada hari ini kita semua bisa berkumpul di sekolahan tercinta kita ini dalam rangka acara pelepasan siswa kelas 9 yang telah menyelesaikan studinya di sekolahan tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dan kita berharap kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Ibu, bapak serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah saya merasa lega pada hari ini, karena pada akhirnya anak-anakku kelas 9 telah berhasil menyelesaikan studinya selama 3 tahun di sekolah tercinta ini. Anak-anak harus bersusah payah selama 1 tahun lebih untuk belajar secara mandiri, menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri yang diberikan oleh ibu bapak guru kalian, karena ibu bapak guru kalian tidak bisa secara langsung mendampingi anak-anakku dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun dalam menyelesaikan tugas-tugasnya untuk meraih kelulusan di tingkat SMP ini.
Demikian juga Bapak Ibu guru juga dengan susah payah dan kesungguhan mencari cara bagaimana supaya anak-anak ini bisa mencapai kompetensi yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi belajar secara daring, online, anak-anak ada di rumah, Bapak Ibu guru di sekolah. Suatu saat Bapak Ibu guru juga datang ke rumah karena setelah dicek lama tidak mengikuti. Kadang orang tuanya juga diundang ke sekolah. Jadi gabungan ya pembelajaran secara daring maupun secara luring. Karena kadang-kadang Bapak Ibu guru datang ke rumah, kadang-kadang anak-anak juga sebagian datang ke sekolah karena fasilitas HP jaringan yang tidak memungkinkan. Mohon maaf anak-anak ini. Ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku pimpinan di sekolah tercinta ini menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada terutama ibu bapak guru yang sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kesungguhan. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu lakukan tercatat sebagai amal kebaikan panjenengan dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan yang balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Anak-anakku sekalian, anak-anak sudah menyelesaikan studi belajar di sekolah tercinta ini selama hampir kurang lebih 3 tahun di jalur formal tingkat SMP. Saya berpesan anak-anak jangan merasa cukup dan bangga dengan predikat kelulusan yang sebentar lagi akan anak-anak raih, yaitu pada tanggal 4 Juni nanti pengumuman kelulusan yang kemarin sudah saya sampaikan lebih awal. Kami berharap anak-anak tetap terus belajar, melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bisa di SMA, SMK, aliyah ataupun di jalur formal ataupun mungkin bisa juga di jalur non formal. Teriring doa kami, semoga bagi anak-anak yang bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, raihlah cita-citamu dengan sungguh-sungguh, ukirlah prestasimu dengan kesungguhan. Semoga prestasi dan kesuksesan yang kalian raih nanti tentunya akan membawa nama baik alma mater tercinta kita ini. Bagi anak-anak yang satu dan lain hal dengan terpaksa tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, jenjang formal, jangan berkecil hati anak-anak. Kalian harus tetap belajar. Kalian bisa belajar apa saja, karena ilmu Allah itu, ilmu Tuhan itu sangatlah luas. Kami hanya berdoa semoga yang telah kalian peroleh, ilmu yang telah kalian peroleh itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat kelak kalian dewasa mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Kami berpesan anak-anak masih tetap bisa belajar walaupun tidak di jalur formal, karena seperti perintah agama kita, kalau kita ingin bahagia,
baik itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maupun kalau kita ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, hanyalah bisa diraih dengan ilmu. Oleh karena itu, jangan berhenti belajar. Nabi kita telah bersabda bahwa kalian disuruh belajar ketika masih dalam kandungan, ketika masih dalam kandungan sampai kalian nanti masuk ke liang lahat alias mati. Selama hayat masih dikandung badan, kita masih diperintahkan untuk belajar, termasuk bapak ibu guru, saya, semuanya dalam kehidupan di dunia ini sampai tua nanti masih terus belajar. Ini anak-anakku sekalian. Kemudian kami juga pesan anak-anak, camkan bahwa di dunia luar sana sudah banyak tugas yang menanti kalian. Anak-anak harus membekali diri dengan kecerdasan, dengan ilmu pengetahuan, sehingga akan bisa menghadapi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kita hidup di arus global, anak-anak, di era global ini arus informasi begitu deras masuk ke lingkungan kita. Semuanya bisa membobol tanggul-tanggul tatanan yang sudah mapan di negeri kita ini. Anak-anak berdiam diri di dalam kamar saja bisa menerima segala informasi. Informasi apa saja? Ini karena kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saya berpesan pada anak-anak semua, anak-anak harus pandai-pandai memilah mana yang baik kita ambil, dan harus bisa mencampakkan mana-mana yang tidak baik, baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita. Tidak lupa anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini kami semua bapak ibu guru dan tenaga kependidikan tentu selama bergaul dengan anak-anak, mungkin anak-anak menganggap kami agak keras atau mungkin bahkan kadang-kadang sedikit memukul, tetapi ketahuilah anak-anak, ketika kami melakukan itu bukan atas dasar ketidaksukaan ataupun kebencian pada kalian, hanya semata-mata demi kebaikan kalian semua, untuk masa depan kalian semua. Karena saya tahu, kami tahu, kelak kalian ketika melanjutkan di sekolah-sekolah formal, di kepolisian, di TNI dan sekolah-sekolah kedinasan lainnya begitu ketat, ya, pendidikan di sana begitu ketat, sehingga sedikit banyak kami kenalkan di tingkat SMP ini, sehingga kalian nanti tidak kaget begitu. Karena mungkin pandangan anak-anak kurang berkenan ya dengan apa yang kami lakukan. Bapak ibu guru memberi pembelajaran mungkin agak sedikit keras, maka ketahuilah anak-anak, pada kesempatan hari ini masih suasana hari raya ya, masih bulan Sawal, maka kami keluarga besar SMP Negeri 1 Singgahan mengucapkan selamat hari raya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberkati setiap langkah perjuangan kita. Anak-anak, terakhir kami berpesan, walaupun hari ini anak-anak dilepas pada acara pelepasan ini, jangan lupa ketika nanti anak-anak sudah
lulus dari sekolah ini, anak-anak di luar sana jangan sampai lupa kepada Bapak Ibu guru, karena sampai kapanpun guru yang pernah memberi sedikit pelajaran kepada kamu itu ya selamanya tetap akan menjadi guru kalian. Ketika kalian pernah jadi murid, selamanya ya tetap akan menjadi murid walaupun sudah lulus. Sehingga jangan sampai anak-anak apa istilahnya imbo-imbo ya, gak mengenal ya. Jadi tetap menyapa dengan sopan santun yang sudah diajarkan oleh ibu bapak guru ketika kalian belajar di sekolah. Terakhir, dengan berberat hati kami mengucapkan selamat jalan kepada anak-anakku sekalian tercinta. Kami berdoa, teriring doa kami dan seluruh staf Bapak Ibu guru, semoga setiap langkah perjalanan kalian selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petuah bijak sudah kita dengarkan bersama. Semoga menjadi bekal melangkah di jenjang pendidikan lanjutan. Saatnya kini kita mendengar suara hati dari siswa-siswi kelas 9 yang akan disampaikan oleh sahabat kita, Cahya Lintang Ramadhani Zulkadua. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Komite, Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu Staf Tata Usaha SMP Negeri 1 Singgahan, serta teman-temanku yang aku cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dan berkumpul di acara yang berbahagia ini. Pertama-tama, tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di akhir kelak. Pada kesempatan kali ini sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan karena begitu banyak cerita baik suka maupun duka yang telah kita lalui di sekolah tercinta ini. Ada rasa gembira sekaligus muncul perasaan sedih. Gembira karena kita sebagai siswa telah selesai melalui masa-masa belajar di sekolah tercinta ini. Di balik itu semua muncul perasaan sedih karena kita harus berpisah. Berpisah dengan Bapak Ibu guru tercinta, berpisah dengan teman-temanku, dan berpisah dengan suasana sekolah yang selalu membuat hati gembira. Tapi semua itu hanya kenyataan yang harus kita lalui. Ibarat pepatah, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Bapak, Ibu guru, dan teman-temanku semua, pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Begitu besar jasa Bapak Ibu guru semua yang selalu sabar menghadapi kenakalan kami, yang tak pernah lelah menyampaikan ilmu kepada kami, dan yang tak pernah jemu membimbing kami supaya lebih baik. Kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu guru semua. Kami hanya bisa mendoakan
Semoga semua akan menjadi catatan amal ibadah Bapak Ibu Guru semua. Dan untuk teman-teman saya ucapkan kalian luar biasa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sebagai adik kelas yang ditinggalkan, pastinya juga tidak mau ketinggalan untuk menyampaikan salam perpisahan pada kakak kelas 9. Baiklah, salam perpisahan kali ini akan disampaikan oleh Aureli Azahra, selaku Ketua OSIS SMP Negeri 1 Singgahan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Singgahan, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Singgahan, yang terhormat Bapak dan Ibu Komite Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Perwakilan Wali Murid, serta kakak-kakak kelas 9 yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini, meskipun secara terbatas karena adanya pandemi COVID-19, kita masih dapat berkumpul bersama dalam rangka perpisahan siswa-siswi kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili adik-adik dan teman-teman akan menyampaikan beberapa hal khususnya kepada kakak-kakak kelas 9. Tak terasa sudah 3 tahun kakak-kakak menimba ilmu di SMP Negeri 1 Singgahan ini. Suka dan duka telah kakak rasakan, dan hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kakak semua. Pada hari ini, kakak akan diserah terimakan kembali kepada orang tua kakak oleh kepala sekolah dan segera menerima pengumuman kelulusan. Saya atas nama seluruh siswa kelas 7 dan 8 mengucapkan selamat jalan dan sukses untuk kakak semua. Semoga semua perjuangan dan usaha kakak selama di SMP ini akan membuahkan hasil yang terbaik untuk masa depan kakak semua. Kami mungkin akan kehilangan kakak semua, tapi kenangan kita semua akan tetap teringat hingga nanti. Terima kasih atas semua bimbingan, arahan, tauladan, dan motivasi yang kakak berikan untuk kami lebih baik ke depannya. Semoga kakak semua dapat melanjutkan ke sekolah yang didambakan, meraih cita-cita tertinggi, dan menjadi orang sukses yang bermanfaat untuk orang tua, bangsa, dan negara. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru yang telah membimbing kakak-kakak kami dan mengajarkan kedisiplinan, sopan santun, serta makna kehidupan yang mana itu semua akan bermanfaat kelak nanti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Teman-teman yang berbahagia, inilah persembahan tari oleh Sanggar Tari SMP Negeri 1 Singgahan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Dasar sulit yang lain,
Bapak yang berbahagia, acara keenam prosesi. Mohon perhatian untuk seluruh siswa, prosesi akan segera dimulai. Hadirin ibu bapak yang berbahagia, prosesi pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Singgahan hari Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021 dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Singgahan, Bapak Haji Subagiono SPD MPD, beserta Ibu Bapak Wali Kelas 9, 9A Ibu Rifati SPD, 9B Ibu Lili Nurul Afifa SPD, 9C Bapak Mujiono SPD MPD, 9D Bapak Zainal Abidin SPD, 9E Ibu Rumsyatun Yutila SPD, 9F Ibu Mimin Ika Kurnia SPD, 9G Ibu Endang Dwi Sulastri, 9H Ibu Siti Samsia SPD. Kami persilahkan memasuki panggung prosesi.
penyematan tanda kelulusan oleh perwakilan kelas 9, perwakilan kelas 9A. Diikuti oleh seluruh siswa 9A. Kelas 9B. Hidup dalam sanubariku, semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti. Diikuti oleh kelas 9C. Kasihku ucapkan pada guruku. Perwakilan kelas 9D. Diikuti oleh seluruh siswa kelas 9D. Agar tumbuhlah
perwakilan kelas 9E. Terima kasihku ucapkan dari kami untukmu, diikuti oleh seluruh siswa kelas 9E. Perwakilan kelas 9F. Nampak dari gerak tubuhmu, kau sinari jalan gelapku dengan ilmu dan pengetahuan. Diikuti oleh seluruh siswa 9F. Kurasa baru kemarin kami bersua. Begitu singkat waktu memisahkan kisah dan perjalanan menjadi saksi nyata. Perwakilan kelas 9G. Bahwa memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasihku ucapkan. Setelah hari ini, ketika hari berganti menjadi pasti, kami akan pergi mengejar cita-cita kami. Diikuti oleh seluruh siswa 9E. Langkah kaki kami untuk meraih segala prestasi. Kami yakin doamu mengiringi jalan panjang kami. Perwakilan kelas 9H. Menuju kehidupan yang hakiki. Ikhlasmu mengantarkan kami menuju masa depan yang berarti. Terima kasih atas perjuangan yang sangat berharga menuntun kami mengenal cerita dunia yang tak selalu bahagia, selalu teriringi doa. Diikuti oleh seluruh siswa kelas 9H. Guruku, ilmu yang berguna untuk bekalku
pelepasan atribut oleh perwakilan siswa kelas 9. Kami mohon dengan hormat Bapak Ibu wali murid yang mewakili, kami persilakan menuju panggung prosesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dengan saya lepas atribut untuk SMP tercinta kita ini, maka pada hari ini, hari Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021, Ananda berdua yang mewakili kalian semua, saya serahkan kembali kepada orang tua kalian masing-masing. Karena 3 tahun yang lalu anak-anak diserahkan ke sekolah untuk kami bimbing semampu kami. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu Guru, mohon anak-anak dan Bapak Ibu orang tua wali yang mewakili bersedia memaafkan kekurangan-kekurangan kami. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara dalam rangka siswa pelepasan kelas 9 tahun 2021.
dan tak lupa selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya di hari yaumil kiamah nanti. Para hadirin yang saya hormati, langsung saja saya tidak akan panjang lebar. Di sini saya sebagai wakil wali murid kelas 9 untuk menerima kembali anak kita ini. Sebelum saya menerima anak-anak kita ini, terlebih dahulu saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mendidik anak kami dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian, dengan hati yang sabar dan tak mengenal lelah. Sehingga anak-anak kami menjadi anak yang pintar dan berprestasi. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya juga minta maaf. Selama 3 tahun, anak kami membuat kesalahan, keributan, kenakalan, dan tidak sopan, atau membuat Bapak Ibu jengkel. Maka dari itu, sekali lagi saya mohon Bapak Ibu Guru sudi memaafkan kekhilafan anak-anak kami. Saya sebagai wali murid tidak bisa membalas apa-apa kepada Bapak Ibu Guru, hanya Allah lah yang membalasnya. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena sudah memberikan fasilitas anak kami yang bagus sehingga anak saya bisa belajar dengan baik. Terlebih berterima kasihnya lagi, anak saya bisa belajar dengan baik. Anak saya selama di bangku sekolah SMP Negeri 1 Singgahan ini, Damar Gesang Atmaja, akhirnya tersalurkan keinginannya menjadi seorang seni. Dan saya mohon dukungan Bapak Ibu Guru, setelah Damar lulus dari sekolahan sini, Damar insya Allah akan melanjutkan di SMKN 8 Surakarta yang ambil jurusan seni kerawitan. Semoga Damar diterima. Amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya juga berpesan kepada Bapak Ibu Guru, setelah alumni 2021 ini lulus, supaya lebih giat lagi untuk memacu anak-anak menjadi anak yang berprestasi. Dan saya juga berpesan kepada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah ini, angkatlah sekolah SMP Negeri 1 Singgahan ini menjadi sekolah yang tetap berprestasi atau menjadi sekolah unggulan. Dan saya juga berpesan kepada ibu wali murid kelas 7, kelas 8, dan 9 yang sekarang ini, tolong dukunglah kegiatan apa yang ada di sekolah ini. Tanpa bantuan ibu wali murid, sekolah ini tidak bisa maju. Para hadirin yang saya hormati, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2021, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, anak saya kami terima kembali dari Bapak Subagiono SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Senori. Semoga SMP Singgahan, semoga apa yang ia dapatkan bermanfaat bagi anak-anak kami. Untuk selanjutnya, para ibu wali murid kelas 9, marilah kita lanjutkan kembali anak-anak kita ini ke sekolahan yang lebih tinggi.
Dan tak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Akhirnya saya akhiri, apabila ada kata-kata yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak perwakilan wali murid beserta perwakilan siswa kelas 9, kami persilakan kembali duduk ke tempat. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Singgahan beserta Ibu Bapak Wali Kelas 9, kami persilahkan kembali ke tempat. Teman-teman yang berbahagia, berikutnya grup paduan suara kelas 9 SMP Negeri 1 Singgahan akan mempersembahkan sebuah mahakarya yang akan mengguncang dunia maya hingga dunia nyata. Kepada grup paduan suara disilahkan.
seluruh hadirin bisa mengikuti lagu ini sambil mengangkat tangan untuk kebersamaan kita bersama keluarga besar SMP Negeri 1 Singgah tercinta ini. Kemesraan yang telah kita rajut bersama dengan untaian pasir putih membahana di samudra Indonesia, menambah keceriaan. Tiada kata putus, tiada kata berpisah, hanya takdir Tuhan yang akan menentukan segala-galanya. Surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada
tamu undangan yang berbahagia. Paripurna sudah. Tibalah kita pada acara ngaji kebangsaan dan mauidhoh hasanah sekaligus barokah doa oleh Bapak Kiai Haji Agus Said. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih telah bersama kami dan mohon maaf atas segala khilaf. Satu langkah, satu tujuan untuk masa depan yang menjanjikan. Upin Ipin asal negeri jiran, mohon maaf kami haturkan. Satu dua ayam berlari, izinkan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haji, Bapak Kiai Haji Agus Said, kepadanya disilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahsanil khaliqin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin afdhalil makhluqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Yang saya hormati sekaligus saya muliakan Bapak Ibu Komite, Bapak Kepala Sekolah, beserta Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Singgahan, khususnya anak-anak yang diwisuda, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu. Semoga pertemuan pagi hari ini selalu mendapat ridho, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga acara pagi hari ini menjadi acara yang benar-benar barokah dan manfaat, khususnya kepada pendidikan SMP Negeri 1 Singgahan diberikan selalu ada kemajuan setiap tahun, khususnya anak-anak yang sekolah di SMP Negeri 1 Singgahan dijadikan oleh Allah jadi anak yang berilmu dan berakhlakul karimah. Bapak Ibu dan anak-anak semua yang saya muliakan, saya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru di mana acara pagi hari ini alhamdulillah jadi dilaksanakan. Karena akhir-akhir ini banyak job yang gagal gara-gara COVID-19. Masya Allah, terima kasih
walaupun acara sederhana dan nanti yang saya sampaikan juga sangat sederhana dan singkat, yang penting acara tetap berjalan, jangan sampai gagal. Rasulullah mengatakan halaku ummati fi sayni aini tarkil ilmi wa jam'il mal. Halaku ummati fi sayaini tarkil ilmi wa jam'il mal. Rusaknya umatku, kata Rasulullah, yang pertama sudah malas untuk mencari ilmu, yang kedua semangat untuk mencari harta benda. Bapak ibu, anak-anak, Rasulullah berpesan syaraful insan bil ilmi wal adab la bin nasab. Mulianya manusia itu karena ilmu dan akhlak, bukan karena keturunan atau nasab. Walaupun anak-anak ini dalam urutan nasab atau keturunan adalah keturunan orang yang biasa, tapi kalau anak-anak punya ilmu dan akhlaknya baik, maka hidup sampean akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimuliakan oleh masyarakat. Sebaliknya, kalau anak-anak ini turunan orang yang hebat, nasabnya orang yang hebat, nasabnya orang yang mulia, tapi kalau anak-anak tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, maka anak-anak hidupnya akan dihinakan oleh masyarakat dan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hidup butuh ilmu dan butuh akhlak. Kalau pengen ilmu, anak-anak harus sekolah. Jangan sampai putus asa. Terus sekolah. Jangan sampai mudah terpengaruh dengan anak-anak yang malas mencari ilmu. Okay? Semangat, ben dadi bocah sing pinter. Nek anak-anak pengen punya akhlak yang baik, anak-anak harus mengaji, sowan kepada para kiai, para tokoh-tokoh agama, sowan ngaji sampean, sowan kepada bapak ibu guru, nanti akan dididik menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Saya pernah membaca dawuh-dawuh para pujangga, para orang-orang yang hebat, termasuk dawuhnya Sunan Kalijogo Mbah Raden Sahid. Itu pernah mengatakan, kalau ada orang berilmu tapi tidak berakhlak, pinter tapi mboten gadah akhlak, itu kata Mbah Sunan Kalijogo, hidupnya akan adigang, adigung, adiguno. Nggih. Adigang, adigung, adiguno. Nggih. Uripe kata Raden Sahid, orang yang berilmu tidak punya akhlak, uripe niku siji nggih. Sok hebat. Nggih, sok kuwasa, adigang niku sok kuwasa. Adigung sok mulya. Adiguna sok digdaya. Niki wong sing berilmu tapi tidak punya akhlak. Nggih, adigang sok kuwasa. Dumeh kuwasa. Nggih. Akhirnya dia tidak bisa memanfaatkan kekuasaannya. Adigung sok mulya, dumeh uripe mulya, sering menghina orang lain. Ya, niki wong pinter sing gak duwe napa akhlak. Menghina yang bodoh,
menghina orang miskin. Terus adiguna sok kuwasa sok digdaya. Dumeh sekti, dumeh digdaya. Akhirnya dia selalu mengalahkan orang-orang yang hidupnya ringkih, tidak punya kekuatan. Niki ciri wong sing pinter tapi mboten gadah akhlak. Maka SMP Negeri 1 Singgahan ini adalah sekolahan yang luar biasa. Tidak hanya mendidik sampean jadi anak yang pinter, tapi juga dididik menjadi anak yang berakhlakul karimah. Buktinya di sekolahan sini setiap hari-hari besar Islam, hari-hari besar pasti ada kegiatan pengajian Isra Mi'raj, nggih. Maulidir Rasul, Muharram. Termasuk bukti pada hari ini banyak sekolahan-sekolahan yang mengadakan perpisahan, tapi cukup hanya perpisahan, tidak ada pengajian. Loh, saya lihat di sekolahan Kabupaten Tuban yang ada pengajian perpisahan hanya di SMP Negeri 1 Singgahan. Ini belum selesai karena yang mengundang di Tuban hanya di SMP sini, makanya saya lihat hanya di sini yang ada pengajian. Andaikan kok ada, berarti saya tidak bisa, tidak bisa, karena cukup hanya satu kali pengajian ini. Insya Allah. Ini ciri anak yang berilmu tapi tidak punya akhlak. Kata Mbah Raden Sahid apa tadi hidupnya? Adigang, adigung, adiguno. Sok kuwasa, sok mulya, lan sok digdaya. Nah, niki. Hati-hati. Sakniki akeh wong pinter tapi ndak punya akhlak, nggih. Untuk apa sampean punya ranking? Nggih. Mendapat beasiswa juara satu di sekolah sini, tapi dengan guru tidak punya akhlak, dengan orang tua tidak punya akhlak, dengan masyarakat tidak punya akhlak. Nah, ini kata Mbah Raden Said. Kalau kita balik, sampean akhlaknya bagus, tapi bodoh. Okay. Bodoh. Sak kelas jumlahnya 250 sampai ranking 249,5. Okay. Berarti gobloknya sak kelas. Jumlah murid 250 sampai ranking berapa? 249 masih diberi koma 5. Bodoh sampai, tapi akhlaknya bagus. Nggih, karo kanca-kanca nggih apik, enggak pernah tukaran. Dengan Pak Guru Bu Guru nggih nurut tanpa diperintah. Nggih, nurut. Saking nurute sampai nyapu terus enggak mlebu sekolah. Nyapu terus. Nggih, obong-obong sampah terus. Mas nurut dengan Pak Guru Bu Guru. Akhirnya Pak Guru Bu Guru sebetulnya punya rencana sampean gak dinaikno kelas. Tapi ada salah satu guru yang usul, "Pak, kasihan, Pak. Walaupun dia bodoh tapi apik, Pak, nurutan, Pak. Sekolahan sampai resik, rano meja, rano kursi. Resik." Akhirnya kepala sekolah memberikan, "Ya, naik kelas." Dadi ana goblok naik kelas itu gara-gara punya akhlak yang baik, ya Bu ya. Hebat ini, hebat. Nah, orang yang seperti ini besok keluar dari SMP dan masa depannya akan manfaat di masyarakat. Nggih. Masyarakat itu tidak hanya butuh orang pinter, tapi masyarakat butuh orang-orang yang berakhlakul karimah. Ibarat pemimpin bodoh ya wis, penting akhlaknya api, akhirnya kepileh. Daripada pinter, calon pemimpin pinter tapi tidak berakhlakul
karimah. Luwe becik wis pimpinan goblok ya wis, sing penting akhlake apik. Nanti pintere akan pelan-pelan akan jadi orang yang pintar kalau berakhlakul karimah. Allah nggih, Allah niku ngelem Kanjeng Nabi, sayang dengan Nabi itu bukan karena Nabi pinter, tapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah cinta Nabi bukan karena pinternya, tapi karena akhlaknya Nabi yang luar biasa. Nggih, orang tua sampeyan nggih iku luwih becik duwe anak sing bodoh ya wis, sing penting akhlake apik. Bapak ibu, ibuke umbah-umbah, anake melok ngewangi. Ibuke masak, anake melok ngewangi. Bapake kerja, anake melok ngewangi bapake. Padahal bodoh tapi iso rewang-rewang iso masak. Daripada duwe anak pinter tapi bapak ibuke masak ora ngewangi, tambah ngentekno sego. Tambah takok, "Wis mateng, Bu? Wis mateng, Bu?" "Lesu, Bu?" Ngono. Jare ibuke ora ngewangi, tambah lesa-lesu wae. Lho niki, nggih. Dadi kata Mbah Raden Said, orang yang berakhlakul karimah punya akhlak bagus tapi kok bodoh. Hidupnya di masyarakat, kata Mbah Raden Said niku, ngalah, ngalih, ngeluh. Gini ku. Kalau tadi adigang, adigung, adiguno. Kalau yang kedua ini berakhlak tapi bodoh, niku ngalah, ngalih, ngeluh. Wong bodoh sing akhlake apik niku nek hidup di masyarakat iki senengane ngalah. Ngalah wong goblok. Ngalah, ngalah. Oke kok ngalah? Goblok aku mari. Ngalah. Akhire ngalah. Bareng wis ngalah ngoten niku terus ngalih. Ngalih golek-golek kanca sing goblok-goblok. Daripada konconan pinter-pinter tapi dia selalu dibuat kalah-kalahan, akhire ngalah, terus ngalih kumpul mbek padha gobloke. Waduh gobloke akhirnya jamaah penggoblokan to mriku. Goblok-goblok nggih. Sampeyan delok wong tani-tani wong Jawa-Jawa iki nek senengane lak kumpul mek wong ngoten niku nglumpuk-nglumpuk. Ana sing gawa rokok ora nggo korek, ana sing nggo korek tek ora nggo rokok, akhirnya gentenan. Isek lumayan daripada belah ra ana koreke, ra ana rokoke. Tambah njaluk kancane. Orang bodoh itu kalau sudah kumpul paling sing dibahas apa regane gabah piro, wis ya Allah wis regane murah, dipangan tikus, wis sing diomongno wong goblok wis ngendo-ngendo sing enteng-enteng ngoten. Santai-santai. Jajal anak-anak, jajal pas kumpul ndak padha gobloke sing mbok ndo apa. Paling regane permen, regane gelali, regane es krim, wis pokoke sing dibahas iki wong sing santai-santai ngoten pancen goblok. Ngalah, ngalih, yang ketiga napa, Mbah? Kata Mbah ini ngeluh. Ya. Pancen aku iki wong bodoh, enggak pantas kumpul karo wong pinter. Lho, akhire wong bodoh niku ngoten niku. Tapi barokahe akhlake bagus, dia hidupnya selalu ngalah. Kata orang Jawa ngalah niku napa? Ngawula ning Gusti Allah. Iku ngalah. Wong ngalah niku hidupnya ngawula ning Gusti Allah. Nggih. Wis pasrah ning Allah. Ya Allah, kula pasrah dateng panjenengan. Ya Allah, pancen aku bodoh ya Allah. Waktu saya sekolah di Aliyah, ngapunten Pak, Pak Guru, Bu Guru. Waktu saya sekolah di Aliyah itu memang saya anak yang bodoh daripada teman-teman saya pinter-pinter. Waktu ulangan sengaja aku nyonto kancaku sing pinter. Bareng aku nyonto kanca sing pinter, aku disikut tangan tengen. Sikut goblok ora ditulungi tambah dididingi. Mulane aja goblok. Masya Allah nasibe wong goblok wis disikut geblak ora ditulungi sak didi. Mulane aja dadi wong goblok. Niku pas kena mata kanan saya ini sampai sakit mugeteh. Nangis aku. Ya iki ngalah goblok. Terus kumpul padha gobloke dadi ulangan ya akhire ora bener kabeh wong goblok kabeh. Terus sampai ngeluh, kanca-kanca ngeluh, ya Allah Gus, nasibe wong goblok kok trimo nggo sikut-sikutan. Tapi kenyataan hidup di masyarakat sampai sekarang justru penak aku karo dekne sing nyikut. Tak
titeni tahun kemarin sebelum Covid itu sing pernah nyikut aku dolan ning nggonku utang dhuwit, Pak. Assalamualaikum, salam lho. Kok sampean biyen iki kok sing nyikut aku? Ampun ngoten lho, Gus, ampun ngoten lho. Lah kirene apa nyikut aku neh ta? Mboten. Lah apa apa utang dhuwit? Lah ya nasibe pancen wong goblok ku nek disia-sia iku ngwalati. Melane anak-anak sing pinter-pinter tulung sampean aja sampe menghina bocah bodoh. Wong bodoh niku ngwalati nak, temen. Di saat wong bodoh kok mbok nyek, mbok hina, mbok rasani, gak mbok baturi, kok dekne menangis mengeluarkan air mata, sampean uripe sampean bakal disiksa Allah, gak manfaat hidup sampean. Iki contohnya sing ngaji iki gek biyen iku dina wong saiki dadi kaya ngene iki. Masyaallah, akhire terus ke utang piro, aku butuh duit 5 juta. Wis ke ora usah utang, gak usah. Aku moh diutangi mergo aku ndek kanca senengane utangi mati sik daripada sing utang diutangi. Mergo ngenes ra disahur-sahur. Sampeyan butuh piro? 5 juta. Wis iki tak kei, gak usah utang. Aku ikhlas. Matur nuwun dibuka. Lah kok 100, sementing aku ikhlas. Lah kok penak temen kei 5 juta. Tak kei 100.000. Kok kurang terus tak tambahi 500, wis kita kei 500. Matur nuwun. Wis kene butuh neh rene nggih. Ngapunten nggih. Terus takok, sampean biyen tak sikut pas iki mripatku sing niki sing tengen. Dadak aku salim, aku durang mripatku sing tengen niku diambungi njaluk sepuro. Mbok ambungane ya tetep kowe ra iso pinter wis kadung aku. Jangan mendolimi orang yang dolim nggih. Jangan membodohkan orang yang bodoh. Makanya orang tua yang punya anak bodoh kok ditambahi bodoh iku wong tuane nggih kualat. Ana lho wong tua sing kualat mbek anak. Bareng wong tuane nampa rapote anak dadak nilaine abang. Goblok. Goblok. Anak goblok. Lho. Wah, ngalamat wong tua ngene kualat karo anak sing goblok. Goblok. Lah nek anake meneng gak apa-apa dadak muni ngene, kowe ya goblok kok. Lho. Iki berarti goblok sak anak-anak. Lho. Ngono ku wong tuane akan membela diri muni ngene, "Nak, aku biyen nalika cilik kaya kowe ora nakal, ora bantahan karo wong tuwa. Aku biyen cilikanku kaya sampean, aku dadi anak sing pinter. Lah kowe kok kaya ngene?" Ngono ku anake meneng, SWC gak kuat ngempet muni, "Atik ra mbok tokno biyen." Akhire mboke terus meneng. Tak goblok no, aku diwales goblok. Tak padak no zaman biyen jari kon ngetok no biyen rabine lagi gek nane wae. Lah carane piye masuk kok pesen. Ya Allah aku pesen, ya Allah nikah kula benjing 10 tahun. Tapi aku pesen anak sing kaya biyen-biyen Gusti. Ya ora iso to. Mboten saged nggih. Napa mbah wau ngalah, ngalih, ngeluh. Niki ciri orang yang bodoh tapi berakhlakul karimah. Mpun tah, anak-anak semua, sampean sing penting sekolah, urusan sampean pinter bodoh urusannya Allah Subhanahu wa taala nggih. Pokoke sampean bismillahirrahmanirrahim niatin sun sekolah, goblok pinter apa jare jenengan Gusti ora bar. Sing penting budal sangu engko teko sekolah iso jajan mulai warek bar. Warek bukan karena makan minum tapi warek dapat ilmu dari Pak Guru, Bu Guru. Sampai nojok mikir kowe dadi bocah pinter, sing penting sekolah. Beres niku. Pun sing penting sekolah. Walaupun sampean kok wis sekolah 3 tahun di SMP sih masih goblok, gak masalah. Nggih, gobloke bocah sing tahu makan sekolahan iku ilmune manfaat di masyarakat. Nggih, sampean doyan sekolahan. Walaupun sampean bodoh tapi kok masih semangat sekolah, hidupmu di masa depan akan tetap bermanfaat di masyarakat sampean daripada sampean wis goblok ora sekolah niki naudzubillah summa naudzubillah mindalik ngentekno sego nggih. Lah niki kata Mbah Raden Said, Mbah Nun Sewu, Mbah niki singkat nggih, wong bodoh dan tidak punya akhlak. Orang bodoh tidak punya akhlak. Ini kata Mbah Raden Syahid Sunan Kalijogo. Hidupnya,
hidupnya niku masya Allah. Nek dikek dhuwur nyepak sing ngisor. Nek dikek ngisor nyundang sing dhuwur. Dikek tengah-tengah ngubit pola. Niki wong bodoh sing tidak punya akhlak. Makanya jangan sekali-kali sampean menjadikan orang bodoh menjadi tidak punya akhlak jadi pimpinan. Bahaya niku. Dadi pemimpin goblok gak punya akhlak ku nek kadung ning dhuwur niku nyepaki sing isor. Nggih, yeah. Nyepaki sing isor. Wong bodoh tidak punya akhlak kok ora didadekno apa-apa nyundang sing dhuwur. Dadi provokator, Pak. Golek masalah terus wae uripe niku. Selalu mencari masalah, selalu mencari masalah. Terus apa meneh wong bodoh tidak punya akhlak bokek tengah-tengah. Wah, tambah nguatem sing dhuwur ngidaki sing isor. Polah piyambake. Sangat bahaya, bahaya banget. Masya Allah. Pak Guru, Bu Guru, kehadiran saya di sini hanya bisa mendoakan anak-anak semoga menjadi anak yang pinter dan berakhlakul karimah. Pinter dan berakhlakul karimah. Seperti orang tua sampean iki lho nak, bapak ibu niki. Orang-orang pinter, orang-orang yang berakhlakul karimah. Karena dididik orang-orang tua zaman dulu itu baik-baik. Nggih, pendidikan orang tua dulu niku masyaallah luar biasa lho, orang-orang tua dulu. Ada pendidikan, Pak. Wong tua biyen saya masih ingat iku nek nuturi anak ngeten. Nak, nek sampean pengen dadi bocah pinter dan berakhlakul karimah. Kowe kudu iso nata patang perkara iki. Nah, sampean catet nak iki. Iso nata papat iki. Nggih. Pertama, nata ati. Nata ati. Yang kedua, nata rasa. Iki masih tak inget iki. Karena bapak saya itu dalang. Nggih, kalau ndalang bapak saya itu pakai bahasa iki, nata ati. Nggih. Ini wejangan Ki Semar terhadap momongan Ki Semar. Ki Semar itu punya momongan sinten? Gareng, Petruk, Bagong. Itu sebetulnya bahasa Arab dan hadis. Samir khairon fatruk mabago. Ilat Jawa jadi Semar Gareng, Petruk, Bagong. Itu hadis itu. Hadis itu hadis Nabi. Okay. Lakukan yang baik, tinggallah yang jelek. Itu kalau di bahasa Arab kan Samir khairon fatruk mabago. Carilah kebaikan, tinggallah kejelekan. Cuma ilate Jawa dadi Semar Gareng Petruk Bagong. Duh. Sejelek apapun manusia nek sing ngomong Semar jadi orang baik lho. Gareng elek, Bagong elek, Petruk elek, tapi sing ngomong Ki Semar dadi apik-apik. Gareng cilik endik nggih pincang cekre pisan. Ya, tapi sing ngomong Mbah Semar jadi orang yang baik. Bagong lemu cempluk endik lambene ombo cangkeme ombo. Mripate nggih ombo. Sampai ilate dawa. Tapi berhubung nurut Mbah Semar orang yang baik, Bagong jadi orang yang baik. Petruk orang yang tidak baik, sing ngomong Semar jadi orang yang baik. Apalagi orang baik sing ngomong Semar tambah lebih baik. Contohnya siapa? Arjuna. Arjuna satrio sing bagus kaya sing ngaji iki, ganteng. Nggih. Arjuna iku ganteng, akhlaknya baik. Sing ngomong Ki Semar tambah baik Arjuna. Makanya dinamakan Arjuna dari bahasa Arab Arjunaja. Ilat Jawa dadi Arjuna. Arju maknane arep-arep, naja keselamatan. Arjuna artinya memohon hidup selamat. Terus diberi nama lagi karo Ki Semar Janaka dari bahasa Arab Jannatuka maknane suwarga. Yo hebat ye. Akhirnya Kiai Semar punya santri Arjuna yang baik, diberikan hadiah pusaka, dikasih pusaka, namine pusakane Arjuna Sarutama. Itu pusakane Arjuna. Diberikan gelar
pusaka yang ampuh sarutomo. Ketoke saruning utomo. Mulane saking sarune sampai dibungkus rapet. Metune kala-kala nek dibutuhke. Nggih, Pak Agus niki kali sampeyan semua yang hadir, Pak Guru, Bu Guru, niki asale teko barang sing saru. Saru petuk saru keruntelan terus dadi wong sing utama-utama niki. Nggih napa mboten? Lah makane sampeyan hidup kalau sombong ku saru, Pak. Sampeyan aja rumangsa ayu, aja rumangsa ganteng, aja rumangsa pinter. Ingat sampeyan tuh diciptakan oleh Allah dari barang sing saru, sarune Pak E, sarune Bu E, kumpul dadi siji terus dadi wong sing apik-apik kaya ngene. Saru, makane Mbah Arjuna dikeki pusaka saru tomo, cilik barange tapi gede kasiate. Loh. Kula tesih ingat bapak kula nek ndalang pusakane Arjuna iku nek kadung perang paribasan dincepno segoro sat banyune ditemplekno gunung kembar horek gununge. Luar biasa Pak nih. Lah iki nggih. Hebat niki masyaallah. Niki sinten niki wau? Semar Pak. Mendidik santri jadi pinter lan berakhlakul karimah. Apalagi Werkudara orang yang baik yang hebat. Ngawula tenggene Mbah Semar akhirnya jadi orang yang baik. Werkudara duwe jeneng napa male Pak? Werkudara Jagal Abhirawa. Napa Mbah? Brontosena. Brontosena itu bahasa Arab baror tasaunan. Ilat Jawa dadi Brontosena. Brontosena baror tasaunan. Baror ta kuwi apik saunan apa atine? Senajan Werkudara ku jabane galak ning atine apik lemah lembut. Sampean cilik ndik kuru mlete lho ya. Nggih, niki masyaallah niki. Makanya hidup kudu nata napa wau? Nata ati. Nomor loro nata nata rasa. Yang ketiga nggih, nata pola. Nata ati, nata rasa, nata pola. Dong yang keempat terakhir nata ilat. Kula pernah mendengarkan pedalangan bapak kula waktu bandalang tak takoni bapakku, "Pak, kok nata ati, Pak?" "Ya, Nak. Urip ku nek gelem nata ati, uripe bakal bisa mukti." Nata ati uripe ben bisa mukti. Kowe aja mengharap uripmu mukti mulya nek kowe gak iso nata ati. Makanya orang-orang tua dulu nek nuturi anak, "Bu, apa sekolah, Bu?" "Ya, Nak, ati-ati." "Ora mungkin sekolah, Bu." "Ya, Nak, dengkul-dengkul." "Ora mungkin dengkul-dengkul, mesti ati-ati." Nata ati uripe ben bisa mukti. Hati. Maka Rasulullah mendidik umat sampai nek arep salat nggih, pas salat sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam ditambahi ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya ya Allah. Tetapkan hati saya ya Allah. Lho, jaluk ati sing tetep ben ora ngolah ngalih. Ati niku nek ngolah ngalih niku selalu ragu-ragu. Sekolah ning SMP siji tora atau sekolah ning kono atau sekolah ning kono niku berarti ragu-ragu. Sing mantep bismillah sekolah di SMP Negeri 1 Singgahan, berangkat daftar jadi orang yang baik. Nggih. Tapi nek sampean sekolah kok ragu-ragu, dadine ilmune ya ragu-ragu ngambang. Di sekolah diterangno ning omah lali. Paham Nak? Paham. Paham Nak? Paham. Ning omah apa mau? Mbah. Mergo napa? Sampean sekolahe ragu, ragu. Sampean sekolah ragu-ragu mboten teng mriki. Mboten nggih? Allahumma iki nata ati uripe ben bisa mukti. Dipun catet Pak, Pak Guru sing bagian urgent, nata ati uripe ben bisa mukti. Mangke damel selawatan Pak, sae. Nah, nggih, mangke saged nggih diiringi nggih. Mboten saged.
Lah ket wau kan jaga urgen, wah iki ketoke cocok kita ajak selawatan. Tak tawani kok. Niki berarti berakhlakul karimah, jujur nek gak iso muni gak iso. Kadang-kadang bocah saiki goblok tapi ngaku pinter. Niki berarti jujur ndak bisa. Lah tadi sing ngiringi sinten, Pak? Urgen tadi, Pak. Kok pewenak, Pak? Oh, nggih. Masal. Tapi suwanten jenengan saya lho Pak, vokal jenengan ngiringi lari-lari kok poenak. Oh, ngoten sih. Jenengan mboten gadah tunggale capil ngoten iki Pak Mbono gadah malih kula paringi setunggal. Oh, namung setunggal niki nggih. Oh, mboten sedo njaluk Pak. Ketoke kok asik blangkone. Kula teng dalem gadah blangkon tinggalane Bapak, Mbah. Tapi blangkone mboten kados ngeten iki, blangkone dalang niku lincip ngarep bendol guri. Ngleres nggih. Kenek napa blangkone dalang niku kok lincip ngarep? Niku pendidikan urip iku kudu sing pinter, kudu sing cerdas. Ciri orang yang cerdas iku bendol guri, harus tahu nek getun niku mesti tiba buri. Aja diartekno nek bendol guri jagani nek ngantuk bleng tempuk no mboten. Ciri orang yang cerdas iku ngerti nek kehidupan niku wis mesti bendol guri, getun nelongso tiba guri. Makanya hidup harus hati-hati. Noto pati uripe ben bisa mukti. Yang kedua, noto rasa. Uripe ben ora ciloko. Nah, jenengan catet niki. Mangke tulik tulung dicatet, mangke dicatet teng sekolah niki anu dipun templekake damel napa ngoten. Kersane damel pedoman. Noto rasa uripe ben ora ciloko. Sekarang banyak orang yang hidupnya ciloko karena kurang napa? Kurang noto rasa. Bapak ibu zaman biyen niki sepuh-sepuh niki bapak ibu niku kehidupane biyen niku senengane noto rasa nggih. Noto rasa artine napa? Sampeyan ndelok bapak ibu nek dahar nek minum. Wong tua biyen niku ora golek wareke, mboten golek segere, tapi golek napa Pak Bu? Rasa. Mulane wong biyen nek dahar dirasakno. Masyaallah, nikmate. Kadang-kadang sampai diitungi ping 40 nek kecap. Ji. Roh. Lu. Dikecap-kecap nata rasa, Pak. Dirasakke nek dahar tiyang biyen. Nek ngombe bareng nggih. Ora gugup terus disebuli ben klok-klok mboten alon-alon, kok panasen diselehno neh. Anggur rasa. Tidak hanya makan dan minum, sampai kumpul hubungan suami istri, bapak-bapak biyen ku dirasakno. Enak ya Masya Allah. Enak, nikmat ngono. Akhirnya melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah. Anak-anaknya api-api ngono modele niku. Mergo dirasake ora wat. Dirasake. Gitu. Makanya orang-orang biyen iki lho, made in bapak ibu sampean delok nak. Lha iki lho, sepuh-sepuh Mbah Kong niki. Sampeyan delok sehat-sehat. Mergo nganggo rasa. Makane wong Jawa-Jawa niki kaya-kaya enggak takut dengan adanya COVID-19. Mergo wong Jawa iku uripe wis biasa melarat. Urusan melarat, urusan penyakit wong Jawa niku cerdas pisan, apal. Mulane kaya COVID ora paham wong Jawa-Jawa. Buktinya wayahe ning sawah ya ning sawah. Wayahe ning Tegal nih Tegal, wayahe mergawe, wong Jawa ki jan hebat, kuat, sehat. Nggih. Sampeyan delok wong tani gak ana sing kenek ngoten niku. Kuat. Lah piye gak kuat wong Jawa panganane bakso granat. Lho, piye wong granate demplok karo wong Jawa? Kacang napa? Atom. Lho, atom-atome resik kan iki kok. Masya Allah, sambel petir. Wong Jawa niku nggih. Paribasan ning sawah kenek bledhek mekan gegere wong Jawa. Apa kok terima Covid? Mboten enten apa-apane. Tapi ya tetap harus mengikuti aturan pemerintah, nggih. Seperti sampean hadir pakai masker. Biasane masker ya nutupi irung, niki masker ning sor janggut ngene iki ya. Niki ben serentuk pantes niki mergo ana syuting niki mangke nggih. Nggih, sampean delok ana tukang syuting maskeran sak donya lagi iki, biasane ora tau maskeran. Tak sewang-sawang dulurku ngarep kok maskeran kok saru kabeh. Lah biasane syuting rokokan cethil.
gedhe lho. Cah ya walab dolin cah dina iki nggih. Nggih niki tambah maskeran eleke kabeh delok. Om ngono ku yo syuting lho Om balam dhewe ning ben ketok maskere nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki nata ati, nata rasa, yang ketiga nata napa? Nata ilat. Uripe ben ora kualat. Nggih. Sebetulnya kualat itu kembalinya ke dirinya sendiri loh, Pak. Nah, sampean kadang-kadang salah paham. Kualat kowe? Oh, kualat didinge rono. Kualat itu bukan sana. Kualat itu kembali ke dirinya sendiri. Noto ilat uripe ben gak kualat. Rata-rata wong kualat itu tidak bisa menjaga lidahnya. Salamatul insan fi hifdzi lisan, keselamatan manusia tergantung cara menjaga lidahnya, ilate. Lho, temen dijogo ilat niki. Nggih? Maka kenapa kok ilat, Pak? Karena dalam tubuh manusia yang paling ikhlas itu hanya ilat. Sampean ya. Ayo sampean lahir mulai lahir sampai sakmene gedene sampai wis tuwa-tuwa ngene iki. Ilat iki sampean delok ikhlas ngono. Ning jero iku ora tau roh sekolahan, ora roh pengajian, ning jero wae ilate. Jare ilat sabar, sabar. Urip ora kaya irung, ora kaya mripat roh kiai, roh pak guru. Aku ning jero wae. Ilat iki nasibe ilat iki. Sampeyan delok ilat iku metune pendak apa? Pendak incip jangan. Halo ilat, halo. Delok metu sedelok lat, aku iki lho masak delok incipi kasinen to ora, kok ilate lagi mendel. Isin. Piye lat? Kasinen terus kayak banyu. Piye lat? Kurang asin kayak uyah neh. Piye lat? Kasinen. Akhire uyah banyu. Ora dadi jangan tambah dadi jambangan. Bareng masakane wis mateng, nggih, wis mateng mangan leb-leb-leb ripat roh panganan, irung roh mangan. Bareng seliliten ilat ditelpon neh, lat apa neh incip gak lat. Aku seliliten delok golek imono lat. Lho, sampean delok nek seliliten nek ilate sing golek. Nendi lat wis ketemu lat, iki lendesel ning dhuwur sebelah kanan. Bareng keroh ya wis lat sik lat tangane golek diding golek apa niku golek sodo bareng dicukri ketemu sampean pernah terima kasih karo ilat lat matur won lat matur won lho sakmene gedene lat nyengkal ning gone untu no. Jare ilat ya Allah aku penggaweanku incip penggaweanku golek selilit tapi enggak pernah matur won mbek aku wis meneng akhire satu saat ilate purik sariawan. Monggo niku satene monggo niku rawone seger jare ilat kapok kapok mlane urip kudu iso nata ilat aja angger guneman nggih aja angger bicara dijogo ilat sampean niki ilat kapok dadi ilate ngapok-ngapokno sampean masyaallah ilat iku jan ikhlas. Ikhlas ilat ini. Noto ilat uripe benora kual. Yang terakhir noto pola uripe benora salah. Kata bapak kepala sekolah, pak guru, anu yai akhir-akhir zaman ini akhlak anak-anak yai mengkhawatirkan, mengkhawatirkan. Saake yai akhlak anak sekarang, masya Allah. Makanya yang terakhir tadi mbah, noto pola uripe benora salah. Orang salah itu karena ndak bisa noto pola. Pola itu napa? Tingkah laku sampean toto nak yang bagus nak. Melaku sak melaku, gih. Numpak debdah motor, gih. Sampean melampah kok onok tiang sepung, gih. Amit, nuwun sewu. Niku pendidikan asli orang Jawa niku. Aja wong tua lungguh ngono ku mlaku wer 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 gak amit gak nuwun sewu. Nata pola sampe naik sepeda motor nggih sing sopan. Aja mbok blayar 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 blayar. Nggih, mboten apik ngoten niku. Allah tidak berkenan dengan orang-orang yang tidak bisa nata
pola, sampean delok kenyataan bocah sing belayeran, sampean delok damontar, satu saat tidak akan lama dia akan jatuh, dia akan kecelakaan. Nggih, mergo Allah mboten ridho mengganggu lingkungan, mengganggu masyarakat, nggih. Penting niki nak nggih. Nata pola, ditata pola sampeyan nak, ditata ben akhlake bagus, akhlaknya baik. Niki papat niki. Coba saya ulang nggih, sampean coba sampean teruskan. Nah, niki mangke digawe selawatan nggih. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Moga sarang Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Coba diteruskan. Noto ati wah aku noto ati sing ana iku limo sak niki gak sampe niku mas pau yo sampe tak konya noto ati uripe ben bisa mukti kok ana limo sak. Aduh, wah, oke, kalian digoleki pak, oke, coba pak, coba menarik itu, wah, semangat. Oke, nyantai mawon, ya. Pak, dibantu pak, vokalnya pak, jenengan pak, swantene jenengan penak. Bareng-bareng ya. Ayo, semangat. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kompak sedaya ayo balik. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ismillahi sholatan kompak ya. Noto ati ben bisa mukti, noto rasa uripe ben ora cilaka, noto ilat uripe ben ora kualat, noto pola uripe ben ora salah. Ayo selawatan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan sekali lagi kompak ayo. Noto ati
uripe ben bisa mukti nata rasa uripe ben ora cilaka nata ilat uripe ben ora kualat nata pola uripe ben ora salah. Selawatan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan da'imatan urip ning dunya akeh godane godo iman lan dunyane krana dunya ilang imane krana dunya adol awake Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ismillahi sholatan syair selawatan kula mendidik sampeyan nggih urip ning dunya piro suwene ibarate wong mampir ngombe aja dumeh ayu rupane lirak lirik karo kiyaine Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ismillahi sholatan sing ati ati sebab konco bisa bebayani konco Allah ya dadi Allah mula aja padha sembrono salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adama bi ismillahi sholatan da'imatan bidawami mulkilahi. Tepuk tangan. Nderek tanggapan Pak Yai? Iya, yeah, cocok kena jak golek dhuwit kita iki. Kula seneng ngeten Pak. Kalem nggih lagune nggih. Niki nembe setunggal Pak dereng bijing-bijing nek diundang malih nggih. Nggih. Lagu-lagu Jawa niki wonten pembatasan waktu nggih. Pun yang penting Bapak, Ibu, guru, wali murid, pengurus sedaya menginginkan anak-anak sing sekolah di SMP Negeri 1 Singgahan tidak hanya menjadi anak yang pinter tapi menjadi anak yang berakhlakul karimah. Semoga saja sukses nggih.
sudah kita tutup karena setelah ini masih banyak ada acara. Kita akhiri dengan bacaan doa. Yang doa sinten nggih, MC? Langsung mawon nggih. Mboten Pak Guru Agama nih. Oh, langsung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa talamidana wa dzurriyyatina siswa-siswi SMP Negeri 1 Singgahan ya Allah, min ahlil ilmi wa min ahlil ibadah wa min ahli tuqa wa min ahli sa'adah wa min ahlil istiqomah wa min ahli sunnah wal jamaah wa min ahlil jannah ya Allah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhoir, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bi ta'ah wa khtim lana bil a'mali shalihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha ta'na wa ta'un wa COVID-19 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tebihake saking bala ya Allah, tebihake saking fitnah, tebihake saking coba, tebihake saking musibah, tebihake saking maksiat ya Allah, tebihake saking penyakit ya Allah. Menawi wonten ingkang nyandang susah enggal paring ana bungah, menawi wonten ingkang sakit enggal paring ana waras. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mumpung dalem saged panggih panjenengan, tasih wonten suasana riyadin, dalem nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Ngapunten ingkang kathah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.